Ya, silakan. Apa yang Anda lihat di pandangan fikiranmu, hayalannya kan muncul gambar. Baca gambar yang Anda lihat. Ikuti gambar. Wa huwal ladzi khalaq. Dari awal. Inna waliyallahu nazzalal kitab wa huwal ladzi salihin wa huwa yatawalla wa huwa yatawassalihin. Ya, 90%. Ya, tapi entah ada sedikit apa kerugian. Ya, sudah tak apa-apa. Tapi luar biasa, cukup luar biasa. Saya minta satu lagi. Terima kasih. Baca ayat yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Ulang. Wabil haqqi Pas. Ini kayaknya yang nonton acara Hafiz terus ini. Ya, sekarang jangan baca. Sekali lagi, semakin langkah ini dilakukan dengan benar, semakin cepat berhasil. Semakin ada ikhtiar, hafal dalam hati, baca dalam hati, ini semua bakal gagal. Tidak bisa. Kenapa? Karena mata sedang fokus, ada perintah dari otak untuk gambar. Jadi tidak boleh diganggu dengan hal yang lain. Ya, makanya tolong sekali lagi, Anda fokuskan ayatnya, jangan lihat yang lain. Fokus ayatnya. Perhatikan kalimat demi kalimat. Tak usah baca, tak usah baca di hati, tidak gerakkan mulutnya, hanya tugas mata yang dijalankan adalah lihat, fotokopi. Mulai dari kalimat pertama sampai akhir. Coba ikuti seperti ada lukisan. Boleh setiap Anda lihat kalimat, tutup mata, muncul gak dalam pikiranmu? Kalau muncul berarti berhasil. Terus lanjut lagi melihat yang lain. Karena sekali lihat dengan mata itu mata subhanallah. Allah berikan nikmat mata sangat dahsyat luar biasa. Manfaatkan untuk mudah menghafal Al-Quran. Tutup mata. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma ya betul wa ma yubas wa ma yub wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa nadhira illa nadhira. Tidak ada satu kalimat sebelumnya. Kama arsalnaka illa mubashiro nadhiro. Luar biasa, luar biasa. Barakallahu fiik. Terima kasih. Silakan duduk. Jamaah sekalian, sekali lagi, alhamdulillah kami sudah praktik metode ini kepada banyak jamaah. Sambil alhamdulillah menemukan ada jamaah yang sudah usia hampir 58 tahun, tapi dia bisa hafal satu halaman dalam waktu 7 menit. Satu halaman. Memang kata beliau, awalnya saya kesulitan. Praktik gagal. Kenapa? Karena tidak, masih belum menemukan cara yang tepat. Makanya saya minta mulai hari ini, Bapak Ibu, semua latihan. Lihat latihan. Coba, milih mana ayat yang belum Anda hafal, milih ayatnya mana saja dari ayat Al-Quran. Latihan ini. Dengan syarat, jangan baca, jangan hafal, jangan gerakkan mulut, jangan baca di hati. Hanya fokus mata melihat. Begitu Anda sudah merasa cukup, tutup mata lihat. Muncul enggak gambaran ayat itu? Kalau belum muncul, tak apa-apa, buka lagi. Semakin rileks, semakin santai, semakin cepat menyimpan gambar. Tinggal hanya ikuti dan bacakan gambar yang Anda lihat. Sudah faham? Insya Allah Anda bisa praktik
insyaAllah saya yakin bulan Ramadan yang akan datang anda sudah hafal 30 juz. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT menjadi penhafal Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami keluarga penhafal Al-Quran. Anugerahkan kepada semua jamaah yang hadir menjadi pencinta Al-Quran, penhafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah atas izinmu kami bersama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang berkeinginan untuk mengikuti website kami www.yayasansyahalijabir.com, insyaAllah banyak manfaat ilmu yang kita bisa belajari, bahkan diberikan kesempatan untuk tanya jawab, dan juga bisa sekalian mengikuti laporan-laporan kegiatan kami. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya bisa mengikuti perjuangan bersama Darut Tauhid dan segala aktivitasnya, bersama semua para da'i dan ustaz, dan bersama program mencetak 1 juta penhafal Al-Quran untuk Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiqul hidayah, akhirul kalam. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami, terima kasih jazakallahu khair kepada Syekh Ali Jabir yang sudah menyampaikan tausiahnya. Hadirin, karena keterbatasan tempat saat ini, mohon bisa lebih merapat ke depan karena